Ketika aku berusia 17 tahun, aku sangat ingin bisa bawa motor. Aku banyak belajar tentang bagaimana cara membuat motor berjalan dan berharap bisa memiliki satu. Akhirnya, aku memutuskan untuk belajar di sebuah kursus mekanik motor. Setelah berhasil menyelesaikan kursus, aku punya izin untuk bawa motor. Titik aku sangat senang dan segera membeli motor baru. Sekarang, aku bisa bawa motor dengan aman dan nikmati kebebasan berkendara.